Pasukan gabungan TNI Polri bersama warga evakuasi transportasi jalan utama Sentani akibat banjir. Banjir yang juga terjadi di Sentani dan masih mengenangi sebagian jalan-jalan utama membuat timbunan material menghalangi arus lalu lintas. Guna mengatasi kemacetan arus lalu lintas di beberapa titik, TNI Polri bersama warga melakukan evakuasi pembersihan jalan dengan sistem kontraflow. Hal ini disampaikan oleh Kapolsek Sentani Timur bersama Danyonif 751 Rider. Karena ada penimbunan-penimbun material yang dapat menghalangi arus lalu lintas ini, yang pertama, titik pertama yang kami tadi bersihkan di AC kecil yang di tempatnya kusurnya Pak Puhiri, dan kemudian di kedua di SMK Hawaii ya di Pak Koni Palo, dan selanjutnya di Nendalir sini kebetulan ada juga tumpukan material di situ, ada pengerukan-pengerukan material yang ada di bawah jalan, sehingga peralihan arus kami alihkan jadi satu jalur sifatnya kontraflow, sehingga dapat menghambat daripada arus kendaraan. Dua truk, kurang lebih anggotanya sampai dengan 40 sampai dengan 50 orang. Kami di sini hanya membantu agar juga jalan bisa lancar dan masyarakat bisa melewati jalan dengan baik. Sementara di sini yang kami lihat, makanya kami langsung turun juga atas perintah pimpinan, juga kami kerahkan, kami siap membantu. Baik itu dari Pemda ataupun dari masyarakat, apabila ada mengalami kendala, kita siap untuk memberikan bantuan. Kapolsek bersama Danyonif 751 Rider menegaskan kesiapan pihak TNI dan Polri untuk membantu warga dalam membersihkan sisa-sisa pasca banjir. Herawati Sardi, iNews TV Jayapura memberitakan.